Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang budiman. Terima kasih sudah bergabung di channel saya Bangkok Live bersama Nuning Pratiwi. Hari ini saya mengunjungi kebun kurma yang ada di Mimburi. Mimburi itu adalah salah satu kota yang ada di dekat Suvarnabhumi. Ini adalah kebun kurma. Ya, saya bersama teman-teman saya. Bersama teman-teman saya mengunjungi kebun kurma ini. Kebun kurma ini adalah Faruk Farm yang dimiliki oleh Bapak Faruk. Lihatlah, ini mereka memberi bungus. Ini ada yang bagus nih. Pemirsa, mereka menatanya seperti susunan yang ada di Timur Tengah ya. Mereka menaruh pasir-pasir. Walaupun hari ini tidak ada panen, tapi cukup worth untuk berkunjung kemari. Iya pemirsa, saya suka dengan tataan seperti ini. Oh, lihat. Mbak Ros, ayo di sini. Atau di sini. Bagus-bagus. Duduk, itu ada kursi. Duduk situ. Iya, di sini juga bisa. Oh, itu di situ, Mbak. Mbak. Ada kursi juga tuh, yang putih. Ayo. Nah, ini ada lokasi buat pemotretan. Bikin seperti taman ya. Iya, seperti yang di Madinah yang baru di depan Masjid Kuba ada tempat kurma yang bagus. Dan kali ini kita karena nggak bisa pergi ke Mekah dan Madinah ya, kita bisa menikmati kebun kurma di Thailand. Mbak Rus duduk di sini sudah gaya. Bukan ikan. Oh iya ada koi, iya ada koi. Terus ada ikan mas. Kok nyampe ikan mas itu dimakan kan? Oh, mereka piara. Hah? Ikan mas sama koi kayaknya. Bagus ya. Ternyata mereka juga punya ikan-ikan. Jadi pemirsa, kita mau ngelihat ke. Gitu. Jadi yang ikut siapa ya? Itu Yamanku kecil. Sampai apa malah? Aku nggak tahu malah. Pakai bahasa Thai ya? Sekarang pemirsa, setelah kita foto-foto di kebun kurma tadi,
kita akan ke tokonya. By the way, saya suka dengan arsitektur dari pohon ini ya. Seperti kayak eukaliptus, tapi nggak tahu. Ini langitnya biru, masya Allah. Subhanallah. Sekarang kita akan ke toko kurma. Semoga ada kurma yang keren, kurma yang enak. Ya ampun, Mbak Ayu emang soalnya mau pasir. Enggak, soalnya emang menjil enak. Oh, lepas ya? Harus lepas ya? Assalamualaikum. Ani menjil. Kenapa? Enak nih. Pemirsa, kayaknya bakalan ngeborong nih. Lihat ini. Ada makanan halal juga. Itu roti pita. Ada bacon, konsol. Ani arai? Konsol. Ani arai? Inbalanam. Konsol ayani. Oh, okay. Ya, taorai? Taorai. 200 baht. Oh, 200. Oh ya. Ani arai. Ini arai. Ini sod. Sod merkan, tapi ini sod bagi. Bagi sod merkan. This is frozen green. Sod kepa dari ton, ใช่มั้ย? Ani taorai? Ani taorai? Ani taorai? Ani 200. Oke. Pemirsa, ini adalah kurma muda ya. Harganya 200 baht atau sekitar 80.000. Saya akan beli. Songroy. Anun Songroy, Ani Songroy. Songroy. Ani, ini 35 baht. Oh, ini berapa ya ini foto? Ada bawang goreng, ada ini ya terinya. Aku mau beli ini buah-buahan kering juga. Ani, ini juga meres sih. Kismis. Oh iya, ini kismis. Aku mau beli buat bikin kue. Tapi premium ini kayaknya. Gede-gede. Mbak, itu yang ini apa? Ini berapa nih? Oh, ini kurma sini, kurma Asia. Ada meja di situ. Enggak, aku mau beli yang ini aja. Mbak Ras, ntar ya. Mbak, itu ada garam tuh, Mbak. Ini ada Himalayan salt. Aku mau ini satu. Pemirsa, saya mau beli ini karena ini adalah kurma muda. Ini kurma muda. Ayo semua itu. Mbak Ayu, Mbak Ros, aku